Majelis Hakim menyatakan Direktur Utama CV Rimbun Padi Berjaya, Saferiandi Sutanto, terbukti bersalah mendistribusikan gula tanpa SNI. Sutanto divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini lebih tinggi 6 bulan dari tuntutan jaksa. Atas vonis ini, kuasa hukum Sutanto menyatakan banding. Sementara jaksa penuntut umum pikir-pikir dan saat ini Saferiandi Sutanto masih dalam tahanan KPK atas kasus suap dugaan terhadap mantan ketua DPD Irman Gusman. Usai sidang, Sutanto langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses hukum KPK.